Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membersihkan blok ataupun bagian mesin dari motor Vario 150 ya. Di sini kita lihat-lihat dulu untuk bagian blok mesinnya ataupun bagian-bagian segelondong bagian mesin ini. Mesin motor Vario 150 ya. Nah, ini untuk bagian-bagian mesin dan rangka ini sangat-sangat kotor, lumayan tebal ya. Nah, nanti bagian ini kita bersihkan secara menyeluruh untuk bagian-bagian semua yang ada di motor ini ya. Kita cuci bersih semua. Oke, sekarang lanjut ke bagian bahannya ya. Ke bagian ke bagian ramuan apa sih yang akan kita gunakan ataupun racikan apa yang akan kita gunakan untuk membersihkan bagian-bagian dari bagian dari seluruh motor Vario 150 ini ya. Oke, di sini yang saya akan gunakan itu ramuannya seperti ini. Ini saya akan gunakan bensin Pertalite seperti ini. Kemudian dibantu menggunakan Sunlight sabun cuci piring. Kemudian digunakan kembali itu alat bantu ya, seperti sikat gigi dan juga kuas ya. Kalau ada kuas yang kecil tapi yang sedikit halus ya. Ini kebetulan ada kuas 2 buah yang ukuran besar dan kecil. Kemudian siapkan juga wadah untuk mencampur nanti ramuannya itu. Ya, oke. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkan bagian seluruh blok ataupun kotoran yang ada di blok mesin Vario 150 ya. Oke, langsung saja kita campur untuk bagian-bagiannya ini. Pertama kita tuangkan dulu untuk bagian bensin ini ya. Jika bensin ataupun Pertalite ya, terserah kalian mau gunakan bahan apa, atau itu jenis Pertalite ataupun Pertamax ataupun premium, silahkan ya. Ataupun solar juga bisa kalian gunakan untuk bahan dasar campurannya ini. Kemudian kita oplos menggunakan Sunlight ataupun sabun cuci piring. Sebentar, saya bongkar dulu untuk bagian ini, bagian Sunlight-nya ataupun bagian sabun cuci piring. Kemudian kita tuangkan ya untuk Sunlight-nya ini. Ini perbandingannya perbandingannya 1 liter bensin, ataupun kalian bisa gunakan setengah liter juga, tidak apa-apa. Berbanding 210 ml Sunlight ya. Jika kalian ingin mencampur dengan bensin setengah liter, kalian gunakan Sunlight yang kecil yang ukuran 2000 rupiah itu ada. Nah, itu perbandingannya. Oke, kita campur dulu ya. Jika sudah seperti ini, kita oplos langsung di dalam wadah ini. Sebelum digunakan, kita oplos dulu ya. Nah, untuk bagian motor, alangkah baiknya kalian jangan dulu menyiram dengan air ya, untuk bagian bagian seluruh mesin Vario ini, bagian luarnya ini ya, yang akan kita bersihkan. Karena jika kalian menyiram terlebih dahulu menggunakan air, nanti si bensin tidak akan bekerja secara maksimal ya. Oke,
Sekarang kita lanjut saja ke bagian penguasaan ini. Bagian mesin ini kita bersihkan menggunakan ramuan yang tadi. Hasilnya seperti apa? Pokoknya simak terus untuk videonya ya. Oke, pokoknya kita langsung saja siram ataupun kuas-kuas menggunakan ramuan yang tadi kita buat ya. Jangan dulu pakai air, langsung saja. Nah, kemudian jika kalian sudah melakukannya seperti tadi, membasahi seluruh bagian blok mesin ini menggunakan bensin dan sunlight yang sudah kita campur tadi. Biarkan dulu beberapa saat ya sampai kotornya itu mengangkat seperti rembesan atau berbusa seperti ini. Nah, pokoknya biarkan dulu beberapa saat, 5 menit ataupun beberapa menit sampai kotorannya itu benar-benar jadi mudah dibersihkan gitu ya. Jadi mengangkat, nanti kita tinggal bersihkan. Langkah selanjutnya menggunakan kuas ataupun sikat gigi ya, yang lebih kecil buat membersihkan bagian-bagian yang tersulit. Oke, dan langkah selanjutnya kita langsung saja menggunakan kuas ya untuk membersihkan bagian-bagian yang tersulit seperti ini, bagian sela-selanya. Semua sudah selesai ya, karena ini waktu makin hari makin malam. Mohon maaf saja jika kurang jelas ya. Sekarang jika semua sudah dibersihkan menggunakan sunlight tadi, langkah selanjutnya kita langsung saja kita siram menggunakan air bersih ya, sambil nanti dikosok-kosok ya pakai lap ataupun pakai kuas juga. Oke, cai ling. Oke, kita siram dulu. Oke, dan ini sudah selesai semua ya untuk pembersihan blok-blok mesinnya dan semua rangka dari motor Vario 150 ini. Dan ini yang tadi saya bilang yang punyanya, coba si ganteng, weh, oh, asik, 7 tahun. Dan ini ya untuk semua sudah selesai, dari mulai depan dan juga bagian mesin. Ini ada sedikit kendala ya, sedikit kendala untuk bagian kerak ini karena mungkin cukup lama sudah tidak pernah
dibongkar ya, belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Cuma hasilnya seperti ini ya untuk cewek. Bawahnya, aduh ayah. Cewek. Salah euy ngeplok teh. Wah, asik. Tetangga. Oke. Barusan ada iklan dulu sebentar, sorry guys. Anjir. Oke, dan ini sudah selesai semua ya. Kita lihat lebih jelasnya. Hasilnya ya seperti ini, dan tadi bisa kalian bedakan sebelum dan sesudahnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti inilah, lumayan lah, lumayan gitu kan daripada tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan mampir di kolom komentar. Oke, nah jangan lupa like ini yang di bawah ini, like, kemudian subscribe ya, yang merah itu matikan, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.